Jauh di dalam hutan yang damai di kerajaan haiwan, terdapat sebuah sekolah haiwan terkenal yang tersembunyi. Ia adalah syurga untuk semua jenis pelajar haiwan yang ingin mempelajari pengetahuan dan meneroka kemahiran. Di sekolah ini, terdapat seekor anak kecil yang comel bernama Eddie, yang mempunyai bakat digital yang menakjubkan. Eddie adalah seorang genius digital kecil di sekolah. Dia penuh minat dalam peranti digital. Sejak kecil, dia telah terpesona dengan pelbagai peranti digital yang mengeluarkan cahaya ajaib. Dia akan mengkaji dengan teliti struktur dan prinsip kerja setiap peranti digital, dan dia juga biasa dengan penggunaan pelbagai peranti digital. Di sekolah, Eddie sentiasa dicari oleh rakan sekelasnya yang memanggilnya genius digital kecil. Sama ada membaiki mainan digital yang rosak atau menyelesaikan pepijat dalam program komputer, Eddie sentiasa boleh mencari penyelesaian dengan cepat. Kemahiran digitalnya adalah antara yang terbaik di sekolah, dan rakan sekelasnya mengaguminya tanpa terkata. Walaupun kemahiran Eddie yang menakjubkan, dia tidak pernah sombong. Sebaliknya, dia sentiasa bersedia membantu orang lain. Dia sanggup menggunakan kemahiran digitalnya untuk membantu orang lain, sama ada berkongsi pengetahuan digitalnya ataupun membaiki peralatan digital yang rosak di sekolah. Eddie sentiasa melakukan yang terbaik dan berhati-hati membantu setiap rakan sekelas dan guru yang memerlukan bantuan. Pada suatu hari, rangkaian komputer sekolah haiwan itu tiba-tiba mengalami kegagalan yang serius, dan seluruh sistem digital sekolah itu lumpuh. Guru-guru di sekolah berasa cemas dan terharu kerana banyak aktiviti di sekolah bergantung kepada peranti digital. Pada masa ini, Eddie berdiri tanpa teragak-agak. Dia menggunakan kemahiran digitalnya untuk membaiki rangkaian komputer yang terputus di sekolah. Eddie bertungkus lumus untuk memperbaiki masalah rangkaian komputer. Dia memeriksa setiap talian dan setiap komponen digital, dan akhirnya menemui punca kerosakan. Dengan menggunakan pengetahuan digitalnya, dia berjaya memperbaiki bahagian yang rosak dan menyambung semula rangkaian. Guru-guru dan rakan-rakan sekelas di sekolah kagum dengan sikap kepahlawanan Eddie. Hasilnya, Eddie mendapat perhatian seorang guru jurutera digital di sekolah itu. Semasa latihannya, Eddie telah berpeluang untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang kejuruteraan bersama-sama dengan pakar-pakar digital. Dengan peluang ini, dia bertemu dengan ramai rakan yang berfikiran sama dan dapat belajar kemahiran lebih canggih. Akhirnya, Eddie menjadi jurutera digital yang dihormati oleh semua orang. Eddie bukan sahaja dapat membantu sekolah, tetapi juga memperoleh reputasi dan pencapaian tertinggi di peringkat global. Kisahnya telah menjadi legenda di sekolah haiwan, memberi inspirasi kepada pelajar lain untuk mengejar impian mereka.